Oke, selamat pagi semuanya. Hai. Pertama saya pengen bilang betapa seneng dan bangganya saya bisa berada di platform ini. Yang untuk tahu TEDx merupakan salah satu platform edukasi favorit saya. Dan terima kasih sudah hadir. Ini gak akan terjadi tanpa kehadiran teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk semua teman-teman dan juga panitia yang sudah membuat ini terjadi. Thank you. Oke. Nah, sebelum mulai saya pengen ngajak main sedikit ya. Saya akan tampilkan beberapa slide. Dan tugas teman-teman gampang sekali. Cuma perlu jawab iya atau tidak. Apakah yang saya tampilkan ini adalah budaya Indonesia? Oke, okay, we try. Ya atau tidak? Ya? Yeah. Makin cepat? What? Ya atau tidak? Korupsi adalah budaya Indonesia? Oke, okay, pas. Iya. Yeah. Iya atau tidak malas adalah budaya Indonesia? Oke, okay. Mungkin sebelum kita koreksi ya apakah benar jawabannya tidak tadi, kita lihat dulu pengertian dari budaya Indonesia sendiri itu apa sih, gitu kan? Nah, budaya Indonesia menurut dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional ya, itu adalah budaya yang berlaku di Indonesia sebelum Indonesia diinvasi dan merdeka tahun 45. Nah, sekarang pertanyaannya, korupsi kapan munculnya? Sebelum kita dijajah, apakah sudah ada korupsi? Ada, kecil sekali dan hampir tidak ada. Kenapa? Karena pada saat itu pemerintahan kita adalah monarki. Jadi raja, kemudian panglima, patih, segala macam. Begitu masuk VOC, VOC tentunya karena apa? Korupsi. Jadi bisa dibilang bahwa korupsi bisa dipastikan bukan budaya Indonesia, tapi budaya kolonialisme. Oke, jadi yang tadi korupsi, malas, segala macam, masih banyak lagi listnya, tapi ini ada satu. Ya, budaya kolonialisme yang paling akut, paling mendarah daging, paling mengakar urat. Dan mungkin teman-teman pada tahu semuanya ini adalah budaya inlander atau inlander mentality. Okay. Jadi saya mengibaratkan ini sebagai budaya bangku kosong. Kenapa saya bilang budaya bangku kosong? Mungkin dalam beberapa seminar atau perkuliahan kalau teman-teman datang itu ngelihat kursi di depan ya, pada kosong, coba dilihat benar nggak? Okay, pada kosong. Dan biasanya MC atau dosen harus bilang, ayo yang di belakang silakan maju ke depan, isi kursi yang di depan. Benar, sangat familiar. Oke, okay. Nah ini dari mana ya ceritanya kan gitu. Ternyata waktu zaman Belanda dulu itu Indonesia ya dibagi kepada tiga golongan penduduk. Yang pertama apa? Europeanen. Yang kedua Asia Timur, itulah Jepang, Arab, India dari Asia Timur. Kemudian Indonesia atau pribumi itu yang terakhir, inlander dibilangnya. Nah ini di mana pembagian kasta atau segregasi ras ini diatur dalam satu undang-undang yang sah tahun 1854. Jadi pribumi itu kalau misalnya ada acara bupati atau kenegaraan, duduknya paling belakang, yang paling depan nih Europeanen, yang tengah itu untuk Asia Timur, yang paling belakang pribumi kita Indonesia. Nah problemnya kenapa seperti ini? Ya karena dianggap seperti apa? Indonesia itu atau gara-gara masalah ras ya, kita tidak cukup pintar, tidak cukup oke, tidak cukup paham tentang apa yang terjadi di negara kita sendiri, sehingga ya apa gunanya juga duduk di depan gitu. Jadi itu memang ada konteks psikologi di sana bahwa yang duduk di belakang memang nggak akan partisipate banyak, dan memang itu diatur di undang-undang bahwa dari segi pendidikan, akses terhadap apa ya pembentukan kebijakan atau pemerintahan sendiri itu kita dibatasi sekali gitu. Jadi ternyata walaupun kita nggak pernah melihat zaman dulu seperti apa, kebudayaan itu masih terbawa sampai sekarang. Dan dalam psikologi kita bilang ya ini ketidaksadaran kolektif. Dan kenapa ini bahaya? Ini yang seru nih. Tahun 2030 tadi udah lihat ya, gimana mereka bilang tahun 2030 itu diprediksi akan ada banyak perubahan struktur ekonomi yang beneran kelihatan banget bedanya. Kenapa? Indonesia partisipasi loh di sana. Indonesia dengan penduduk 240 juta, ya, tahun 2030 nanti itu diprediksi akan mengalami yang namanya bonus demografi. Ada yang pernah dengar bonus demografi? Jadi bonus demografi ini adalah satu perubahan proyeksi penduduk di mana mayoritas nanti tahun 2030 udah mulai dari sekarang ya. Yang sekarang di mana banyak bisa dilihat di sini statistiknya, mayoritas itu 0 sampai 4 tahun sampai 30 sampai 34. Ini yang mengisi. Dan ini akan bergerak sampai tahun 2030 nanti di mana tahun 2030 70% penduduk Indonesia adalah usia produktif.
Dan ini keren sebenarnya. Gimana enggak? Kalau misalnya anak bisnis pasti tahu. Satu orang deh, satu orang produktif ini ya ceritanya. Dia punya pekerjaan yang layak, kemudian kebutuhannya banyak. Ada kebutuhan sehari-hari di sana, kemudian dia akan beli gadget, kemudian dia akan butuh piknik, kemudian ya banyak kebutuhan yang memang akan menjadi stimulasi untuk kondisi ekonomi kita, which means great, right? Nah, sekarang bayangin cuma satu nih. Bayangin ada 180 juta lagi yang seperti ini. Ini anak ekonomi pada mencas semua. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Why? Masalah mental tadi. Ternyata mental inlander tadi, ya, itu bisa diterjemahkan ke dalam statistik. Kalau misalnya kita lihat tahun 2030 nanti, anggaplah pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja 70%. Keren banget gitu. Tapi problemnya seperti apa? Sekarang aja yang mampu terserap oleh lapangan kerja, pasar kerja itu 62% cuma. Dari 100% cuma 62 yang berhasil masuk dan terserap di lapangan kerja. Nah, belum sampai di sini lagi. Ngisi pasar kerjanya, pasar kerja apa dulu? 42% bisa dibaca bareng-bareng? Boleh bacakan untuk saya? Buruh atau karyawan? Ini mayoritas yang ngisi lapangan kerja kita. Nah, problemnya seperti apa? Tahun 2030 nanti, mungkin kita berpikir, oke, okay, saya akan masuk pasar kerja, saya akan jadi salah satu yang terserap di pasar kerja, and we think pada saat itu ketika kita berhasil hidup dengan layak, dengan gaji yang kita punya, kita bakal, you know, everything will be fine, yang di luar sana ya udah deh, bukan pikiran kita. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Di bonus demografi, you either in or you out. Nggak bahkan dengan yang punya pendapatan baik bisa hidup dengan layak. Kalau misalnya teman-teman yang lain itu masih luntang-lantung di luar sana. Kenapa? Lihat Cina. Cina ya, dulu negara Cina gimana? Miskin. Sekarang, in a split second, just like an overnight, Cina jadi salah satu negara paling powerful di dunia, benar nggak? Paling powerful. Oke. Kemudian apa lagi? Mesir. Mesir dulu kaya. Sekarang mau beli roti aja mereka susah. Which means, yang ada duit pun nggak bisa. Kenapa? Ketersediaan barang itu nggak ada. Hukum supply dan demand. Nah, sekarang saya percaya untuk setiap penyakit itu ada penawarnya. Tadi penyakit kita apa? Inlander mentality. Budaya nyender, budaya bahwa di luar sana someone will fix this mess for us. Duduk di depan, duduk di belakang aja, ntar di depan juga yang partisipasi ada lagi. Kita mikir pemerintah atau institusi atau korporasi akan bisa menampung diri kita di pasar kerja gitu ya. Itu memang stigma atau pemikiran yang sangat lazim saat ini, dimana artinya secara psikologi kita beranggapan bahwa, you know, untuk apa jadi pekerja profesi atau apa ya, pekerja profesi atau wirausaha, dimana mungkin di sini butuh extra effort untuk bisa membangun itu gitu. Nah, antidotnya kenapa? Saya ngelihat kita ngelihat dulu ya masalah mental inlander tadi bagaimana tertanam dan terinfuse di psikologis orang Indonesia sebegitu kuatnya. Masalah inferioritas tadi, beranggapan bahwa kita tidak cukup kompeten atau mampu ya untuk mengolah negara kita sendiri. Kerja paksa. Jadi zaman dulu tuh mungkin kalau tahu, mau gak mau, suka gak suka, orang Indonesia tidak boleh punya hak, tidak punya akses terhadap pendidikan ataupun pekerjaan yang sifatnya memang merumuskan masalah. Tapi apa? Ya kerja nanam, kerja kasar, jadi buruh. Sampai akhirnya kita gak punya pilihan selain percaya bahwa ya memang cuma itu yang bisa kita lakukan gitu. And now, the antidote, saya percaya ya sama juga, apa? Kerja paksa. Tapi dari jalur profesi atau pemberdayaan. Sekarang kekurangan kita adalah tenaga profesi dan wirausaha. Kita udah lihat tadi problemnya di mana kalau Indonesia pengen bisa seperti Cina, paling tidak melewati bonus demografi ini dengan baik ya. Karena memang sekali lagi, you either in or you out. Antara kita beneran langsung puff, naik banget perekonomiannya atau langsung nanti tajam. Kayak Brazil dan Mesir. And how are you gonna get this done? Pemberdayaan. Sekarang saya bekerja sebagai seorang trainer ya, profesi saya sebagai seorang trainer. Usia saya 22 tahun dan saya bisa bilang ini bukan karena saya pintar. Waktu saya SMA, wah saya parah banget, tapi no pick hoax ya, next. Ini rapot saya.
Gak usah dilihat sama-sama, next. Ini rapot saya, dan waktu itu yang jadi, saya cuma bisa bilang di sini saya bukan pintar gitu loh. Saya beruntung. Beruntung dalam artian tahun 2012 saya dapat kesempatan untuk turun langsung ke lapangan dalam komunitas duta mahasiswa generasi berencana. Jadi waktu itu saya datang ke diary, ngelihat langsung ya, gimana anak seusia saya waktu itu dinikahkan, dia udah gendong dua anak, kemudian beberapa orang dari Dalduk BKKBN bilang, ini tugas kalian benahi statistik, karena sekarang di Indonesia, di Sumatera Utara, angka usia pernikahan pertama itu 17,2. Jadi ini harus dinaikin statistiknya. Oke, jadi medianya itu di tengah-tengah, berarti banyak yang nikah muda. Nah, waktu itu saya nggak pinter sama sekali, tapi karena udah ngelihat problemnya seperti itu, dan kita tahu, how could you stay abstain? Maka dari rasa itu timbul sendiri bahwa, okay, I can fix this mess, probably with lots of my friends, dan memang kita dapat pelatihan waktu itu, dan kita cukup sering ya datang ke desa-desa, kemudian daerah yang termarginalkan, dan ngelihat langsung situasinya. Sampai akhirnya saya komit, okay, saya pengen fokus di profesi pengembangan SDM. Maka saya masuk psikologi waktu itu, dan kayaknya saya nggak punya pilihan selain belajar dan menekuni bidang itu. Karena saya udah dapat kesempatan untuk langsung mengaplikasikan classroom knowledge saya ke masyarakat. Nah, sekarang ini saya pengen ngajak teman-teman. Tadi antidotnya adalah pemberdayaan, right? Sekarang kita bekerja sama dengan BKKBN ya, Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbank BKKBN itu saat ini sedang membuka kesempatan untuk teman-teman bergabung di Koalisi Muda Kependudukan. Jadi di sini konsepnya adalah social entrepreneurship. Kita pengen ngembangin itu. Dimana artinya sekarang kita bisa lihat anak-anak muda ini banyak sekali tenaganya. Right? Kita banyak tenaga, kita pengen berbuat sesuatu, kita pengen mengubah sesuatu di masyarakat. Dan ini bisa tercermin dari begitu banyak komunitas yang ada di Medan. Walaupun terkesan sifatnya hanya starter, tapi udah ada tenaga di sana yang memang kita lihat ada keinginan yang kuat gitu. Nah di sini problemnya, mereka nggak bisa ngelihat mereka harus mulai dari mana. Mereka nggak tahu problem di masyarakat itu seperti apa. Jadi akhirnya mereka turun with no clue apa yang pengen mereka benerin, but they fix it anyway. Itu yang akhirnya bikin apa yang mereka lakukan tidak tepat sasaran. Nah, di BKKBN kita pengen bikin itu jadi satu kesempatan di mana anak-anak muda diberi apa ya lahan untuk mengubah krisis di masyarakat jadi ladang bisnis. Jadi social entrepreneurship. Dan ini sudah banyak di Jawa sana, memang ini udah jadi salah satu tren juga. Saya nggak pengen bilang tren karena di sini sebenarnya anak muda di Medan ya udah banyak sekali berbuat, tapi yang jadi problem adalah satu, mereka tidak punya statistik. Sehingga begitu mereka turun, tidak teraplikasikan dengan baik apa yang mereka punya. Nah, proyek pertama yang akan kita buat adalah kita akan engage anak-anak dari Fakultas Statistik dan Fakultas Matematika ya untuk membantu proses pengolahan data di Balitbank BKKBN. Yang dimana orang mikir Balitbank BKKBN anak Fakultas Psikologi, Fakultas Statistik lulus mau jadi apa? Banyak slotnya ternyata di BKKBN, mereka akan dijadikan pengolah data. Now, ini yang dilakukan Cina waktu itu, pemberdayaan. Ini yang dilakukan Cina. Begitu mereka tahu, okay, Cina kita bakal ngadepin bonus demografi. Di embargonya negaranya. Di embargo. Jadi pada saat itu pemerintahnya bilang, okay, look, ini kita mau bonus demografi, tutup semua impor ya. Nggak boleh ada impor yang masuk selain bahan baku. Jadi terserah, mau kelaperan, mau apa, urusan kalian udah diurus masing-masing. Jadi akhirnya anak-anak dari pertanian sendiri juga nggak ada waktu lagi untuk mendaftar di bank. Kenapa? Ya mereka harus turun langsung, otherwise daerahnya tuh nggak makan. Mereka harus belajar uji varietas, mereka harus belajar gimana caranya menciptakan teknologi pertanian yang memang beneran bisa ngebantu produksi mereka tanpa harus impor. Nah ini proses yang sebenarnya diharapkan di Indonesia, dan kita nggak bisa expect banyak dari universitas, karena memang ini apprenticeship atau apa ya pengaplikasian classroom knowledge itu belum termasuk ke dalam kurikulum. Jadi akhirnya kita gerak sendiri-sendiri. Nah, di KMP ini kita akan disediakan tempat di mana teman-teman bisa mengaplikasikan classroom knowledge-nya langsung untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Dan itu di bawah naungan BKKBN di mana semuanya terstruktur pakai data dan statistik. Jadi yang teman-teman lakukan itu nggak akan sia-sia, insya Allah. Okay. Ini akan ada 8 komisi yang bisa teman-teman pilih untuk bergabung.
Karena saya dari psikologi, saya masukin psikologi dan kesehatan mental, it's gonna be fun. Dimana proyek pertamanya juga untuk anak psikologi adalah kita akan membantu maksimalisasi program BKB dan BKR. Jadi anak-anak psikologi yang gak beneran serius belajar ini tidak akan bisa masuk ke dalam. Kenapa? Karena mereka akan diminta untuk bikin report card perkembangan. Di sini ada anak psikologi? Oke, okay, jadi kalau misalnya belajar tentang teori perkembangan itu mereka akan langsung bisa menyusun teori perkembangan menjadi satu report card yang akan dimasukkan ke dalam program BKB dan BKR. And this is gonna be very fun. Terus, pertanyaannya mau atau enggak? Nah, ini problem kita tadi, inlander mentality tadi nih. Yang memang udah bayangin, 350 tahun disuntikkan inferioritas dengan arogansi kulit putih yang meluap-luap, kita dibikin percaya bahwa there's nothing we can do. Kita enggak sekompeten itu, kita enggak bisa. Saya anjurkan coba main ke museum. Coba main ke museum, coba lihat gimana nenek moyang kita dulu. Karena katanya budaya Indonesia itu kan sebelum penjajahannya. Kita lihat sebelum kita dibilang inlander goblok hanya baik untuk diludahi, lihat gimana nenek moyang kita hidup. Mungkin yang tahu ini adalah Pranata Mangsa. Ini adalah kalender yang digunakan oleh nenek moyang kita untuk memaksimalkan pelayaran dan pertanian dengan melihat rasi bintang di langit. Jadi jauh sebelum nenek moyang di bangsa lain mungkin masih hidup berpindah-pindah nomaden, nenek moyang kita udah mikirin soal filosofi pakaian, udah mikirin soal rasi bintang, udah mikirin perkembangan peradaban yang maju. Dan this is Indonesia, you know. Ini adalah rupa nenek moyang kita. Fraktal seluruh keluarga. Ini mungkin anak matematika bakal heran setengah mati. Kalau diteliti, belum ada peralatan komputasi yang canggih pada saat itu, tapi nenek moyang kita udah bisa bikin ini. Perangkat robot sederhana. Belum ada apa-apa waktu itu. Nenek moyang kita udah mikir ini. Jadi perlu dicatat dan diingatkan kembali bahwa darah para kreator, darah para pemimpin, darah para pemikir itu ngalir deras dalam darah kita. Ngalir deras dalam nadi kita. Jadi ingatkan kembali soal ini. Dan teman saya nanya, jadi masalah Mea gimana? Ini Mea belum kelar udah masuk lagi bonus demografi. Saya bilang problemnya cuma satu. Whether or not you'll be brave to face this mess by choosing the hard way. Yang pengen fokus di tenaga profesi, KMK akan menyediakan lahan untuk teman-teman bermain ya dengan classroom knowledge-nya. Kita akan bantu fasilitasi untuk tahu pengen mulai dari mana. All you need is to be brave. Dan kalau misalnya ada yang bilang kita takut Mei mau datang, kenapa? Oh iya, per tahun depan saingan kita itu bukan lagi teman-teman yang ada di ruangan ini aja, bukan. Tapi apa? 900 ribu pemuda dari negara lain di Asia Tenggara. Saya bilang jangan takut. Di Indonesia banyak sekali lahan yang bisa kita garap. But you have to believe in yourself first. Saya Qintari Aninditha, sampai jumpa di panggung pembangunan.